lagi di video Ani Ngegame. Video kali ini guys, ternyata di kafe itu udah jual kue kromboloni nih teman-teman. Wah, kayaknya penambahan menu baru ya guys ya. Kalian tahu kan kue kromboloni nih seperti ini teman-teman. Nah, itu udah ada di Sakura guys. Coba kita lihat bentuknya seperti apa ya. Karena katanya rasanya enak banget. Yaudah deh, kalau gitu Sakura nih langsung aja guys suruh beli kue kromboloni ya. Let's go. Ayo guys, kalau gitu sekarang Sakura nih akan cari nih kafe yang viral itu teman-teman. Karena katanya ya guys ya, dia jual kue kromboloni nih guys. Cuman kalau dilihat kayaknya bukan di kafe Cherry ini deh guys. Sayang banget ya, kafe ini sepi teman-teman. Harusnya dia jual juga nih kue kromboloni biar viral juga guys. Karena kan banyak banget nih yang udah beli kue kromboloninya. Tapi kan yang jualan itu di toko asli ya guys ya. Tapi kalau ini toko Sakura teman-teman. Jadi aku cek dulu nih. Coba kita lihat dulu ke kanan. Ya nggak ada yang jualan guys. Oh ternyata di sebelah kirinya guys. Yaudah kalau gitu Sakura nih kesini. Wah wah wah, beneran rame teman-teman. Ternyata kafenya itu di belakang repair shop guys. Yaudah kalau gitu kita coba tanya dulu ya. Bener nggak sih guys ada yang jual kromboloni? Hai hai, mau tanya dong. Kira-kira ada yang pernah beli kue kromboloni nggak? Gimana mau beli Sakura nih? Orang kita aja nggak punya uang. Loh, kenapa aku bisa menyunaikan? Dibilang nggak punya uang. Soalnya katanya kromboloni di sini itu selain cepat habis, agak mahal juga katanya. Oh, emang iya? Iya, gimana anak sekolah kayak kita mau beli? Emang iya guys, kue kromboloni mahal. Setahu aku sih ada yang murah juga kan temen-temen. Nggak semuanya mahal kan? Iya, Sakura nih memang ada yang murah. Tapi kecil banget. Oh, emang kue kromboloni itu aslinya sama sih guys? Kayak kue donat atau lebih besar lagi nih guys? Kayak bapau gitu. Coba deh kita cek dulu ya kalau di Sakura ya. Setahu aku sih kayaknya... Nah, ini nih kayak Takeo nih. Segede gini nggak sih guys kromboloninya? Iya, Sakura nih. Benar, kromboloninya ini. Tuh kan, Hatsuki aja punya sama Takeo. Enak nggak rasanya? Enak banget. Kamu harus cobain. Soalnya banyak rasa. Ada rasa coklat, strawberry. Oh gitu ya guys ya, aku sih sejujurnya juga belum guys, belum pernah cobain kromboloni. Tapi sih kalau lihat-lihat viral yang ada di TikTok teman-teman, banyak rasanya ya guys ya. Dan kalau dimakan itu kayak kriuk-kriuk, kayak makan kerupuk gitu guys. Setuju nggak kalau misalkan aku beli kue kromboloninya juga guys? Nanti kayak ada ASMR bareng ya. Coba komen teman-teman kalau kalian setuju, aku buatin videonya deh. Coba deh kita cek dulu ya guys ya. Berarti ini tokonya guys yang menjual kue kromboloni. Tapi tulisannya toko Jepang nih teman-teman. Coba kita masuk kalau gitu ya. Permisi, ada yang jual kue kromboloni? Aduh Sakura nih, kalau mau beli ya antri dulu dong. Lah, justru aku mau antri, aku baru dateng loh. Ya udah kalau gitu tanya sama kasirnya. Oh yaudah deh. Halo Mbak Chiho. Loh, Mbak Chiho jualan di sini? Iya Sakura nih, selamat datang. Sekarang kue kromboloninya sudah ada di Sakura. Kamu sudah bisa beli. Oh gitu guys, coba kita lihat dulu. Mana nih? Mana kok nggak ada? Iya, kamu beli rasa dulu. Ada rasa coklat, keju. Oh, ada rasanya, guys. Yaudah, kalau gitu aku beli rasa coklat ya. Iya, terima kasih, Sakura nih. Sama-sama, Mbak Chiho. Guys, aku udah beli nih. Yang mana kira-kira kuenya ya? Kuenya gede-gede banget, guys. Mana nih kue kromboloni? Oh, yang ini, teman-teman. Lihat-lihat. Itu bukan sih kuenya. Coba kita lihat dulu ya. Aku sih sudah beli, teman-teman. Tapi coba kita deketin dulu. Kenapa semua orang kayaknya ada di belakang sini, guys? Coba-coba kita lihat dulu. Itu Sakura nih, kok kamu mau lihat kue kromboloninya hidup tahu? Hah? Hidup? Masa sih? Iya, ini sih yang aku makan. Tapi katanya ada displaynya yang hidup. Mana sih guys ini? Oh iya teman-teman, kok kue kromboloninya gelak-gelak? Coba gelak-gelak lagi guys, gerak-gerak maksudnya. Coba kita lihat dulu ya. Lah, di kandang basi. Ah, Sakura nih, emang aku namanya di kandang basi. Aku lagi minum nih. Kamu cari kue kromboloni itu tuh yang jual. Yang mana ini? Jangan-jangan yang ini bukan sih guys, ini kan soalnya banyak varian ya, banyak donat-donat juga. Bagus banget tuh guys. Coba-coba kita keluar, kita lihat guys lebih jelasnya lagi seperti apa. Mana tadi tuh kue kromboloni ya? Kue kromboloni. Kok temen-temennya? Kalian pada ngapain di sini? Daripada kita ngeliatin kamu makan kue yang enak itu, mendingan kita di sini aja. Duh, kasian banget mereka guys. Yaudah nih aku kasih buat kamu. Ah, terima kasih Sakura nih, asik. Aku akhirnya bisa mencoba kue kromboloninya. Iya, sama-sama ya. Dah. Ya guys, tapi Sakura ini cuma beli satu doang. Aku tuh lihat dia lagi seneng banget tuh makan kromboloninya. Langsung pergi teman-teman. Tapi tadi mana ya guys ya kromboloni yang tadi aku udah beli tapi katanya dia hidup. Oh, itu dia Sakura nih. Ini lihat ini kuenya nih. Coba guys kita lihat guys. Emang iya. Oh, ternyata dia nggak bisa gerak guys. Coba aku bawa dulu kalau gitu guys. Kalau aku bisa bawa, lah aku bukan kue kromboloni. Oh ya salah ini ternyata guys. Wah, lihat Sakura nih bisa bawa.
krimonnya ini kok gede-gede banget ya? Yang tadi beli sama Sakuroni itu krimon juga bukan sih guys? Tapi kok kayak hidup gitu ya? Tuh. Yaudahlah guys, kita bawa aja lah krimoninya. Ayo, kita makan guys semua krimoninya. Siapa tahu Sakuroni emang buat stok di rumahnya teman-teman. Tapi by the way ini mobil siapa ya? Sakuroni salah mobil tahu? Oh iya salah mobil. Itu siapa lagi yang masuk guys? Ya ampun, ini kan mobil orang. Yaudah kita balikin dulu deh kalau gitu. Kita taruh di sini ya guys ya. Oke, kalau gitu kita pindah mobil guys. Mana tadi krimoninya yang udah dibeli? Ayo masuk. Wih, tapi guys aneh banget. Siapa yang jalan di atas mobilnya Sakuroni guys? Aduh, jangan-jangan itu pawang krimoninya lagi teman-teman. Coba ya kita bawa nih guys, kita taruh di rumahnya Sakuroni bisa nggak ya? Oke, kita udah sampai guys. Apakah bisa dimakan langsung atau kita taruh microwave dulu guys? Coba kita lihat dulu. Tapi jangan teman-teman kue krimoninya. Yaudah kita duduk di sini dulu guys. Siapa tahu bisa kita langsung makan. Oke, sini krimoninya. Loh, kok kamu bisa hidup sih? Ya bisa hidup lah. Aku kan Sakuroni. Hah? Sakuroni? Masa Sakuroni bisa jadi kue krimoni sih? Kamu nggak percaya? Ini aku loh Sakuroni. Cara makanya aku ngikutin kamu. Kamu mah nggak seru sih. Kenapa nggak seru? Padahal kan aku beli krimoni, bukan kamu Sakuroni. Emang kamu dijual? Ya enggak sih sebenarnya. Aku pengen dibeliin krimoni, makanya aku jadi kayak gini. Aduh, ada-ada aja deh Sakuroni ya. Yaudah, kamu coba dong, jangan jadi kue krimoni. Bentar. Aku pinjam kamar kamu dulu ya. Kita ganti baju dulu aja guys kalau gitu guys. Aduh, ada-ada saja. Emang bener ini Sakuroni? Lah, iya bener guys. Tapi kepalanya ada maskernya teman-teman. Aduh, ada-ada saja deh. Yaudah kita ganti aja baju ranger guys. Yaudahlah ini aja lah. Sakuroni ini aku. Ya elah Sakuroni, aku pikir kamu beneran kue krimoni yang hidup. Tadinya mau aku makan loh. Ya jangan dimakan dong. Tapi gak apa-apa lah guys, yang penting Sakuroni udah berhasil nih guys bawa Sakuroni si krimoni. Tapi buat teman-teman semua yang penasaran gimana caranya guys buat kue krimoni yang ada di Sakura, gampang banget teman-teman. Kalian tinggal ikutin aja caranya, ini dia guys tutorialnya. Guys, itu dia tadi tutorialnya gimana caranya munculin kue krimoni nih teman-teman. Yaudah kalau gitu kita balik lagi aja ya guys ya ke kafenya. Tadi posisinya itu ada deket repair shop nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau coba jual krimoninya dengan tutorial yang aku buat, kalian juga bisa mampir ya ke kafe ini guys. Nah untuk ID-nya seperti biasa ya guys ya, kalian tinggal masukin aja ID props-nya. Ini dia 3116-7226956410 ya guys ya. Itu dia untuk restorannya. Pokoknya bagus banget nih guys restoran yang udah aku datengin. Kalau gitu teman-teman sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa di like guys seperti biasa, serta subscribe channel aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys.